السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah di atas segala nikmat kurniannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kita kecerdasan minda dan ketenangan hati, kebersihan jiwa dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-72 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. Yang bermaksud, dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya juga orang lain daripada turut mara ke medan perang. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, yakni tercedera atau terbunuh, ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah mendedahkan tentang tindak tanduk orang-orang yang munafik, termasuk juga bagaimana kelakuan mereka dan bagaimana tindakan mereka dalam melakukan sabotaj terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap mereka yang lemah imannya ketika itu. Maka Allah Taala berfirman, wa inna minkum lamal layubatti anna, bermaksud la yata'akhkharanna, yang memberat-beratkan, yang sukar, yang lambat daripada keluar berjihad fi sabilillah. Tapi di sini bukan setakat lambat ataupun bukan sekadar mereka itu lambat, tetapi mereka menyebabkan orang lain lambat atau menghasut orang lain supaya sama-sama seperti mereka, menjadi orang-orang yang sentiasa beralasan, menangguh-nangguhkan atau sengaja melewat-lewatkan diri mereka dan orang lain untuk keluar berjihad bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang munafik ini, sebagaimana juga orang-orang yang lemah iman, mereka mempunyai dua perkara yang sama, iaitu mereka selalu culas, selalu tidak turut serta dalam berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga selalu memberikan berbagai alasan yang dusta disebabkan tindakan mereka itu. Bukan itu sahaja dan tidak mencukupi tindakan itu sahaja, tetapi bahkan mereka cuba untuk menghalang orang lain daripada keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah la yubatti'anna adalah suatu perkataan ataupun suatu penggunaan kata yang menggambarkan betapa dahsyatnya tindakan itu, betapa perasaan yang berakar umbi dalam hati-hati orang munafik dan orang-orang yang lemah iman itu dalam tindak tanduk mereka yang berlengah-lengah atau sering culas dalam berjihad dan menghalang orang lain untuk keluar berjihad bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini penuh dengan perkataan, dengan huruf-huruf yang menunjukkan perkara yang muakkadat, yang merupakan kata-kata penegasan, huruf-huruf yang menunjukkan at-ta'kid untuk membuktikan bahawa sesungguhnya orang-orang munafik tersebut sama sekali tidak meninggalkan apa juga peluang untuk melakukan sabotaj, untuk menanam racun dengan penuh semangat. Mereka cuba untuk melaksanakan kejahatan mereka itu, melaksanakan konspirasi mereka itu dalam merosakkan, dalam membunuh semangat para tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang-orang Islam bersama-sama dengan mereka supaya tidak keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Taala menyebut wa inna minkum, dalam kalangan kamu, minkum bermaksud dalam kalangan kamu, dalam kalangan yang tinggal bersama-sama kamu, yang menjadi jiran-jiran tetangga kamu, yang mungkin ada hubungan kerabat dengan kamu, mereka ini menzahirkan secara pura-pura berlakon menjadi orang Islam, iaitu golongan munafik. Kerana golongan munafik ini tinggal bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain di kota Madinah Al-Munawwarah, seperti mana yang kita tahu dalam sejarah Islam. Dan contohnya seperti ketua golongan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal sebagai ketua munafik, tetapi salah seorang anaknya dikenali sebagai orang-orang yang beriman dengan ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman supaya, atau dengan tujuan untuk menyingkap, untuk mendedahkan kepada mereka hakikat sebenar orang-orang yang sedang tinggal bersama-sama mereka, adanya golongan ini, iaitu golongan munafik yang sentiasa berusaha siang dan malam untuk melakukan apa sahaja tindakan untuk merosakkan sufuf, barisan umat Islam yang mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Seterusnya Allah menyambung lagi, fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alai id lam akum ma'ahum shahida. Potongan ayat ini mendedahkan kepada kita bagaimana hati dan perasaan orang-orang munafik. Betapa kejinya, betapa busuknya hati mereka. Dan begitu juga betapa dahsyatnya dan busuknya juga kata-kata dan lidah mereka, iaitu mereka mengatakan, mereka itu merujuk kepada orang munafik. Mereka mengatakan, wahai orang-orang beriman. Dan kata-kata ini penuh dengan hasutan sebenarnya. Fa in asabatkum musibah, kalaulah kamu wahai orang-orang beriman ditimpa musibah. Musibah di sini dimaksudkan dengan kekalahan ataupun kematian sesiapa pun dalam kalangan kamu, qala, maka berkatalah si munafik itu dalam keadaan yang bangga, dalam keadaan yang rasa beruntung, qad an'amallahu alai, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku, iaitu Allah telah memuliakan aku dengan tidak pergi berperang. Idlam akum ma'ahum syahida, iaitu aku tidak turut serta dalam peperangan itu. Kerana kalau aku turut serta bersama-sama dengan mereka yang terbunuh itu, maka aku juga akan terbunuh. Dan aku juga akan tercedera seperti mana orang yang tercedera. Aku juga akan mendapat kesakitan seperti mana orang yang mendapat kesakitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka ayat ini mendedahkan kepada kita tentang golongan munafik, yang mana mereka menganggap tindakan mereka tidak berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tindakan mereka
yang tidak mau pergi berjihad itu adalah sebagai nikmah, sebagai nikmat, sebagai suatu limpahan nikmat Allah kepada mereka. Sedangkan apa yang dialami oleh orang-orang beriman, musibah yang mereka ataupun orang-orang beriman ditimpakan oleh Allah, sama ada terbunuhnya mereka di tangan musuh-musuh mereka, maka mereka menganggapnya sebagai suatu musibah, sebagai suatu kerugian, dan mereka merasa merekalah orang-orang yang beruntung kerana tidak pergi berperang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang dinamakan sebagai sentimen. Bagaimana orang munafik cuba bermain dengan suatu sentimen bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu yang terbaik. Apa yang mereka dapat disebabkan perlakuan itu juga adalah suatu nikmat, kurniaan Allah pada pandangan mereka. Sebagai suatu hasutan, sebagai suatu usaha untuk mensabotaj sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai suatu konspirasi terhadap agama Allah, supaya para sahabat, supaya mereka yang bersama-sama Nabi akan meninggalkan Nabi dan akan rasa bimbang dan takut untuk pergi berjihad, dan menganggap bahawa apa yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah lebih baik daripada mereka yang pergi berjihad, kerana tidak akan tercedera, selamat daripada dibunuh, selamat daripada ditahan, ditawan dan sebagainya. Maka inilah suatu cara mereka untuk bermain sentimen agar apa yang sepatutnya dipandang sebagai hak itu dilihat sebagai batil, manakala yang batil itu dilihat sebagai yang hak. Maka inilah ciri dan sifat yang ada pada orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan di dalam ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara pengajaran yang boleh kita ambil juga daripada ayat ini ialah bagaimana kita lihat keberanian orang munafik ini secara tidak berselindung mengungkapkan kata-kata ini kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud apa yang mereka katakan ini sememangnya berlaku, dan pengajaran lain pula untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa juga yang mereka ungkapkan, apa juga yang mereka katakan. Walaupun di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mendedahkan di dalam ayat ini, kerana itu orang-orang munafik ini adalah golongan yang merupakan musuh dalam selinting, dalam lipatan, api dalam sekam, yang perlu diawasi, yang perlu diberikan perhatian yang serius kerana tindak tanduk mereka, sikap mereka yang sentiasa melakukan kejahatan dan berusaha untuk merosakkan organisasi, merosakkan jamaah, merosakkan perkumpulan umat Islam daripada dalam, dan mempergunakan apa yang ada di dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita yang membaca Al-Quran bahawa golongan munafik ini adalah sebenar-benarnya golongan yang sangat bahaya, dan ia wujud dalam setiap kumpulan dan jamaah yang ada padanya umat Islam atau masyarakat Islam, atau di mana sahaja perkara-perkara yang hak ingin ditegakkan, maka pasti akan ada orang yang seumpama ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada menjadi orang yang munafik, dan juga dijauhkan daripada dirosakkan, dihasut oleh orang-orang munafik ini sehingga menghalang kita daripada menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.